Hai korang, assalamualaikum dan selamat kembali ke channel YouTube Girl Outdoor Malaysia. Okey korang, malam ni kita berada di Resort Tasik Raban untuk buat satu kem peka di mana ini adalah transit sementara untuk Tira pergi ke houseboat Tasik Banding esok. Esok Tira ada trip menaiki houseboat selama 2 hari 1 malam bersama tim Ion. Jadi ini adalah penempatan sementara Tira untuk pergi ke sana. Subuh-subuh dah kena ada tau. So kita tidur dekat sini lah sementara tu. Malam ni Tira bawa peneman Tira, iaitu ni dia portable smart projector daripada X-Godi kan? So ini adalah model gimbal 3. Jom kita tengok macam mana projector X-Godi ni boleh puaskan hati Tira malam ni. Sebelum tu kita nak unbox dulu kotak ni. Jom. Okay korang, apa yang bestnya tentang portable smart projector ni kan? So dah nama pun smart projector, dalam ni dah siap ada tau apps yang boleh korang tengok movie macam sekarang Netflix, YouTube. So korang boleh juga download melalui App Store. Dia punya fungsi tu dah macam Android tau. So korang tak perlu lagi nak cucuk daripada laptop baru dapat dia punya apa, dia punya cerita tu kan. Tak payah, tak payah. So korang hanya daripada sini dah boleh cari ataupun download apps-apps yang boleh korang tonton movie. Sebelum kita unbox, kita tengok dulu dia punya features dekat sini. So menggunakan Android 11.0, Android 11.0 ya, auto keystone. Nanti kita tengok macam mana fungsi auto keystone tu. Dia ada 180 rotation, wireless screencasting, Wi-Fi 6 plus, Bluetooth 5.0 dan juga native HD 720p HD dan decoder dia 4K 30fps. Wow, menarik eh. Dan dengan saiz yang compact dan ringan ni, dia rasa tak sampai 500 gram pun eh. Ringan sangat ni. So dengan saiz yang macam ni, korang nak bawa pergi mana-mana pun senang. Okay, yang ni yang lebih sesuai untuk korang yang pergi camping bersama family kan. Kalau malam-malam tu tak ada aktiviti sangat. So inilah masanya korang mengeratkan silaturahim bersama anak-anak tu. Duduk ramai-ramai tengok movie. Okay, dengan paparan skrin yang lebih clear. Okay, kalau korang beli, korang akan dapat satu kotak ni. Yang mana dekat depan dia tulis X-Godi Portable Smart Projector. Datang dengan 3 warna ya, black, white dan grey. Tapi ini ditanda kat Tira warna putih, warna white. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wow. Okay, nice. Tengok eh. Cantiknya kalau putih. So dia punya kepala ni boleh rotate lah 180 darjah eh. Korang jangan pusing lebih-lebih pula. Jangan sampai 360. Dia 180 darjah je. Okay. Dan di dalamnya terdapat satu lagi kotak. Dapat kabel ni. Kabel ni menggunakan plug 3 pin. Di mana Malaysia yang menggunakan plug 3 pin ni lah kan. Senang. Dan juga ada kabel HDMI. Juga terdapat remote. Remote. Wow, remote ni function habis babe. Korang tengok eh, dekat remote ni ada function ataupun fungsi yang macam mouse komputer tu. So senang. Korang boleh gunakan dia macam mouse. Dan juga terdapat buku panduan. So dekat dalam ni boleh tengok cara-cara menggunakan portable smart projector ni. Okey, kalau kita tengok dekat bawah dia pula ada lubang untuk tripod. So korang boleh sambungkan dekat tripod untuk dapat kelarasan ketinggian yang korang kendaki lah. Okey, ni kita boleh pasang dekat tripod. Lagi mudah lah kan kalau kita nak tengok movie. Okey. Alright. Ni dia. So pastikan dia punya yang ni kat atas lah kan.
Okey korang, satu kelemahan menggunakan kabel 3 pin ni, di mana kalau dekat kawasan campsite yang tak ada plug point, korang kena bawa sendiri power bank yang boleh ada AC, penggunaan AC itulah kan. Ha, jadi kalau dekat kawasan campsite yang ada plug point, agak mudahlah korang boleh cucuk terus. Okey. So dia akan ada lampu merah tu, tandanya ada power lah. Jadi korang akan tekan sampai menyala lampu biru. Okey, bila korang on, dia akan keluarkan lampu biru ni. Dan ini adalah dia punya tulisannya lah, smart projector. Ini yang kita kata boleh adjust dia punya sharpness ni. Mana yang paling okey. Kembang tu sen. Ha. Tengoklah yang paling sharp sekali. Okey. So dia paparan skrin dia. Memang dah ada Netflix, YouTube kat situ. So korang kalau nak download apps lain, boleh download di App Store tu. Kalau korang letak dia sengit ke apa, ha, dia sendiri akan auto betul kan kedudukan skrin tu, tengok kan, nampak dia jadi straight. Kadang kita, saya punya ni sengit, Tira punya ni sengit, tapi bila kita ubah kedudukan, dia sendiri yang akan nampak terubah. Okey, itulah fungsi auto keystone. Okey, jom kita connectkan dulu dengan internet. Pergi ke setting Wi-Fi. Okay, so kita tengok dah ada open Wi-Fi. You could search the Wi-Fi nearby. So kita kena buka hotspot dululah dekat handphone kan. Okay, so kita dah connectkan dengan hotspot Wi-Fi. Jadi jom kita buka YouTube try. Dia. Sorry lah sebab Tira punya apa ni, kain belakang tu dia agak keronyok sikit kan. Okay. So dia punya volume, mari kita tengok. Dreams collide. The question lingers. Dia akan keluar kat sini volume dia. Ini paling maksimum. Boleh ke? Challenged by doubt. Shattered confidence. Show inside and out. Okay, agak kuat juga bunyi volume ni. So kita slow sikit lah. Korang kalau berada di kawasan campsite, janganlah pasang volume tu kuat sangat kan. So berpada-pada lah kita. Okay. Okay. Ipin dan Ipin lah. Tengok Upi Ipin kita hari ni. Kalau dengan anak-anak bolehlah tengok Upi Ipin kan lah. Tapi sebenarnya kawasan sekeliling Tira ni tengah cerah tau. Dia punya gambar tak boleh nak nampak jelas sebab kawasan sekeliling cerah. Jadi kalau korang nak tengok cerita, pastikan kawasan sekeliling tu agak gelap sikit. Okay, korang juga kita tengok dia punya mouse function tu. Okay, so ini sebenarnya kita gerakkan menggunakan yang ni saja. Itulah mouse function dia. So agak susah sikit lah. Kalau kita gunakan yang biasa tadi senang.
Saya percaya sebab masa saya kecil-kecil, masa tu umur saya 10 tahun, saya pernah jumpa ikan duyung ni. Cantik, rambut dia panjang macam rambut uih. Mata dia bulat-bulat. Walaupun dalam keadaan sekawasan sekeliling yang agak cerah, tapi dia rasa okey juga dia punya gambaran paparan skrin tu tau. Ha, so kita masih boleh menonton lah. Dia rasa korang boleh explore smart portable projector ni dengan mudah sebab dia memang fungsi dia seperti Android. Jadi memang sangat mudah dan korang pun dah biasa kan dengan Android. Okey, jadi kalau korang nak beli, korang boleh tengok link di description video Tira ni. Dan juga jangan lupa letakkan code yang tertera di skrin sekarang ni. Ha, so korang boleh dapatkan portable smart projector ni dengan harga diskaun jika korang menggunakan kod yang Tira share tadi tu. Okey korang? Korang, sebenarnya di Tasik Raban Resort ni ada menyediakan kawasan tapak campsite lah bagi korang yang nak berkemping dekat sini ya. Dia punya view tu Tasik, Tasik Raban. Okay, jadi kalau korang nak tempah, korang boleh contact yang dekat office resort tu lah untuk tanyakan tentang bayaran tapak campsite. Tadi Tira dah tanya dia, bayaran tapak campsite adalah RM50 satu malam. Jadi kalau apa-apa, korang boleh terus pergi ke office sana. Kalau dekat sini, Tira tak takut sangat sebab tengok tu belakang tu. Itu adalah pondok pengawal keselamatan yang akan berada di sana sampai pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi ni Tira akan bergerak keluar daripada sini untuk pergi ke Petronas. Siap-siap mandi-mandi dan terus ke ke tempat letak kereta di houseboat Tasik Banding. Ha, jadi kalau nak tahu perjalanan di houseboat Tasik Banding nanti, ha, jumpa anda di episod yang seterusnya. Bye-bye.